Kita ada kita. Kalau kita buat etika pakaian pelanggan kita, adakah salah sisi agama? Pelanggan kita ada yang Islam dan bukan Islam. Mohon pencerahan. Kalau kedai kita, hak kita. Dan yang wajibnya kita buat etika pakaian patuh syariah. Itu wajib. Tak ada pilihan. Menawak kala-kala itu tak ada masalah. Kala ada khilaf ulama. Tutup aurat, tak ada khilaf. Makna kalau kita majikan, pekerja kita tak arahkan tutup aurat, kita tanggung dosa. Kerana kullukum ra'in wa kull ra'in mas'ul 'an ra'iyati. Tiap kamu yang ada pekerja di bawahnya, dia akan ditanya di akhirat. Kedai lain, kita tak ada kuasa. Kedai sebelah, apa makan luar ketat, kita tak boleh kata apa. Pasal bukan kedai kita. Tapi kerja kedai kita, apa makan ketat je. Faham? Ha. Tapi kalau pakar-pakar ada seksi gitu, budak-budak muda suka lagi. Betul tak? Ha. Mana tu, lama dah. Balik dengan Pak Mang, ada 7-8 tahun dah. Balik dengan Pak Mang tengah malam. Daripada Kuantan sampai sini pukul 2 pagi. 2 pagi orang, apa perut macam makan sikit orang. Kedai mana buka kan? Ha, Kolibar. Kat CF. Nak gerak masuk. Eh, ramah orang pukul 2 pagi sini. Ha, ha, panggil. Ambil order. Ambil order jahat mari. Awek ambil order. Pukul 2 pagi. Tubuh dia saiz 30. Baju saiz 24. Berketar-ketar tepik daging kot pinggan ni. Ha, ni. Kata la ilaha illallah. Batuk ramah dengan budak-budak. Ha. Ha. Ha, itu masalah dosa siapa yang tuang badan berdosa, tuang kedai berdosa. Kerana kuasa bawah dia, dia boleh buat peraturan. Betul tak? Ha.